peserta CPNS golongan 2 angkatan 44, 5 orang lulus dengan hasil sangat memuaskan dan 28 dengan predikat memuaskan. Pandemi yang mengharuskan kita bertemu jarak jauh. Saya merasakan kekeluargaan di sini. Kita bukan lagi teman, tapi saudara. Harapannya kita kedepannya nggak cuma pertemanan kita nggak cuma sebatas karena kebutuhan pasar, tapi kita tetap berteman. Bahkan setelah WhatsApp ini sukses terus untuk teman-teman. Saya selalu awas tanggung. Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Kinasi dari Kompok 2. Kesan dari pasar ini, pasar ini sangat mendalam ya, karena kita di pasar tahun ini inginnya sih kita berjumpa, tapi apa ada yang tak pernah sampai, sudah sampai ada yang banyak di koper, ada yang rubur, kemajenang, tapi harus bongkar-bongkar lagi, udah ada yang beli ini, itu, habis uangnya, tapi nggak jadi, tapi nggak apa-apa, itu tidak mengurangi rasa kekeluargaan kita, semoga
meskipun kita belum berjumpa, nanti susah bisa berjumpa dan tentunya menjadi keluarga untuk selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raimuna Fijira Madani, anggota kelompok 2 Latsa CPNS golongan 2 tahun 2021. Pesan dan kesan saya di kelas IKL kali ini, yang pertama sedih ya, karena kodololoh saya harus isoman di rumah. Dan kebetulan sekali malah satu angkatan tidak jadi kelas IKL di diklat. Tapi bukan berarti mengurangi nilai dari Latsar ini. Yang terpenting silaturahmi tetap dijaga, kesuksesan kita semua semoga menjadi jalan yang terbaik sehingga kita bisa menuju jalan yang sukses bersama-sama. Dan jangan lupakan tentang kenangan di kelas IKL ini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Lisa Putro, kelompok 2, Latsar, golongan 2, angkatan 44. Terima kasih teman-teman waktunya, meskipun kita nggak ketemu secara langsung ya, tapi minimal kita sudah saling mengenal. Meskipun di virtual, tapi insya Allah luar dalam kita sudah tahu lah sifat masing-masing ya. Jadi saya harap Latsar ini bukan akhir dari pertemuan kita, meskipun kita sudah dinyatakan lulus, tapi ini adalah awal dari pertemuan kita dari ujung timur sampai ke ujung barat ya. Kita terbagi di beberapa OPD. Semoga tetap kompak terus, terus jangan lupa jaga kesehatan biar sehat semua dan semakin sukses. Salam tangguh luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Fatmawati dari kelompok 2. Untuk pesan dari klasikal ini, saya berterima kasih dengan adanya klasikal ini karena saling mengenal satu sama lain, terus tambah keluarga, tambah teman. Mudah-mudahan walaupun klasikal sudah berakhir, untuk silaturahmi tetap berjalan. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan, tetap menyapa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Melati, peserta Latsar CPNS golongan 2. Kesan saya mengikuti Latsar ini yaitu senang dan sedih ya. Senang karena bertemu teman-teman yang sangat baik seperti keluarga, sangat membantu saya dalam kegiatan Latsar ini. Sedihnya gak bisa ketemu secara langsung ya. Aduh, ulangi lah mas, langsung mas. Nangis aja, nangisnya ditahan. Kalau nangis biar apa-apa, kayak nang dan duta kedemi. Yang lebih menyentuh ya, orang apa nangis keluarin. Tapi ditahan dulu, nangis ya. Ditahan. Ya, menjadi-jadi. Oke, bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Mati, peserta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2021. Kesan-kesan saya mengikuti Latsar CPNS ini, senang dan sedih ya. Senangnya karena bertemu teman baru dan keluarga baru, terutama kelompok 2 yang sangat membantu kegiatan saya selama Latsar ini. Sedihnya gak bisa ketemu langsung dengan teman-teman kelompok 2 dan kelompok lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nong di situ ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kenal ya, saya Asep Syahrul Rahman, serta Latsar CPNS Golongan 2. Formasi jabatan pengelolaan perpustakaan
tempatnya di SMP Negeri 1 Jalabagi. Ya, ini saya terus terang peserta paling tua ya. Iya ya, menjawab ya, paling tua dan paling bener. Paling bener orang yang paling bener ya. Orang bener itu malas bahasa Jawa yang malas. Nanti kalau di gaya luhur gak tahu, kamu jangan bener ya. Ya, terima kasih sekali pada teman-teman. Mohon maaf selama dari awal lama-lama ya, awal virtual banyak tugas dan sebagainya. Kalau virtual juga saya seperti itu, selalu terlambat dalam membuka dan sebagainya. Terus sampai kemarin mau kembali on campus juga saya masih kayak gitu ya, maksudnya masih blur juga seperti itu ya. Jadi terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah membantu dan support saya, dan jangan pengen banget sudah membayangkan di suasana diklat wajar kita akan kegembiraan ya, asiknya ketemu terus kampus apa-apa itu lah ya, sebenarnya belum itu ya. Iya, tapi ternyata belum bisa ketemu. Dan ini memang apa, mau ketemu juga agak susah karena dari segi OPD banyak, terus tempatnya juga jauh-jauh ya. Kayaknya sih sering apa sering ketemu kayaknya tuh kalau canda satu jam. Terima kasih sekali teman-teman, saya nggak tahu maksudnya bisa lulus gitu ya, bisa lulus akhirnya maksudnya. Semua gak ada yang cukup memuaskan, ternyata semua memuaskan. Terima kasih kepada semua teman-teman, komunikasi kita mesti harus tetap terjaga, terutama yang di Majenang. Kalau saya pulang ke Majenang, anu nek bading nang jero kopi ya, sing nang lepeng doane bro, nang kota jero kes buai ya. Terima kasih sekali lagi bro, bisa melewati pakaian pasang hasil yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti. Mulai nih Pak Asep. Boleh. Action. Boleh. Udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya dapat melaksanakan kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 44 Kabupaten Cilacap tahun 2021 dengan baik. Meski pada awalnya ada rasa kekhawatiran tidak bisa melaksanakan dengan optimal, namun berkat bimbingan, arahan dari Insu dan peserta panitia laksar serta kerjasama antar peserta yang baik, sehingga saya dapat menyelesaikan tantangan ini. Terlebih keakraban dan kekeluargaan yang terjadi antar kelompok, saya bersyukur berada di kelompok 2. Dalam kondisi saya berada jauh di Gayu Luhur, kemudian teman-teman berada tidak berdekatan ya, berjauhan. Tetapi itu tidak menjadi hambatan kita untuk bisa berkomunikasi, saling menyemangati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan motivasi serta semangatnya. Sejatinya saya berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung. Jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Senang dalam buat saya, terutama karena cara kehidupan kayak gini ya, ingin sih berjumpa apa daya yang akan sampai ya.
tapi meskipun bukan keempat, itu tidak mengurangi. Mbak Risma, Mbak Enda sama Mbak Risma udah tadi ya. Kamu habis dari ruang waktu yang lorong waktu yang jauh di sana. Ya nih, terlalu fokus ngeliatin Mas Galan terus sampai ya. Kau sampai kayak gitu ya. Coba Mbak Aldila ngomong yang kayak di video sekalimat aja. Selamat sore teman-teman. yang live di tim yang live. Eh gimana katanya orang nggak bisa. Mas, aja ada penyiar loh. Udah pas dari. Coba bilang Mbak Aldila. Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama saya Aldila di 95.6 FM Radio Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pesan Mulai Lo 2 dengan Mas Chandra di sini. Gitu. Luar biasa. Halo radio. Halusnya. Ya Mas Galan ngapain? Mas Chandra siaran di mana sih Mas Chandra? Di 10 menit lagi. Dulu di Radio Wijaya sama di. Halo, assalamualaikum teman-teman. Tadi sih perkenalan gaya lupa ini. Perkenalan. Ulang. Usah bisa berjumpa dan tentunya menjadi keluarga bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Saring, saudara saring gitu. Selain itu, saya sempat di Yesus.